and I wish all participants successful on fruit activities. Enjoy your stay in Malang, and the Germany participants who are going to explore Indonesia, enjoy Indonesia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next session is exchanging the token of appreciation. The first token of appreciation will be given by Dr. Sihabuddin as the Vice Rector of Brawijaya University to Professor Monica Wolrubsar from Leipzig University, Germany. So please come forward to Dr. Sihabuddin and Professor Monica. Aromanis, aroma.
Program Join Summer Program ini diawali 4 tahun yang lalu, mulai tahun 2011. Yang semula masing-masing negara membiayai sendiri programnya, yaitu program pertukaran dosen dan mahasiswa. Dari Indonesia pesertanya Universitas Negeri Jakarta dan dari Brawijaya dari Fakultas Hukum, dari Universitas Negeri Jakarta itu dari Fakultas Ilmu Sosial. Nah, setiap tahun Brawijaya dan Universitas Negeri Jakarta mengirim sekitar 10 orang dari masing-masing universitas berangkat ke Jerman. Begitu juga sebaliknya. Nah, saat ini berubah, seluruh pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah Jerman. Aktivitas yang dilakukan adalah program-program diskusi untuk mengemukakan
di awal-awal tahun dulu saat pertama program ini diselenggarakan, isu yang diangkat berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Kemudian tahun keduanya isunya bergeser menjadi berkaitan dengan persoalan minoritas, agama-agama minoritas dan pelindungan hak-hak minoritas. Nah sekarang bergeser lagi tentang konstitusi, pembangunan konstitusi di masing-masing negara. Nah nampaknya kegiatan ini akan berlanjut dan akan dikembangkan menjadi program double degree, yaitu nanti mahasiswa Jerman akan satu semester sekolah di sini, yaitu juga mahasiswa Indonesia satu semester akan sekolah di sana. Mudah-mudahan tahun depan double degree ini bisa terselenggara karena peminatnya dari masing-masing negara sudah cukup banyak. Harapan kami mudah-mudahan kedua negara memperoleh manfaat yang besar untuk memahami masing-masing kultur Jerman, masyarakat bangsa Jerman dan masyarakat bangsa Indonesia, sehingga terjadi persahabatan yang kuat di bidang kerjasama ilmu pengetahuan. Baru saja kita saksikan bersama pembukaan Exploring Legal Culture 2015 dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Semoga bermanfaat bagi Anda, sahabat UBTV. Tim Liputan melaporkan untuk UBTV.